Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dari Aman.my, dan hari ini kita ada Redmi Note 4 dan Redmi Note 3 yang mana kita akan membandingkan kedua peranti ini. Dan yang menariknya, Redmi Note 4 kini mempunyai rekaan yang lebih menarik dari segi premium dia. Kalau anda boleh lihat, dia telah hadir dengan rekaan seperti peranti flagship daripada Xiaomi terdahulu seperti Xiaomi Mi 4. Dan saya suka rekaan seperti ini berbanding dengan Redmi Note 3, yang mana rekaannya kini lebih sedap dipegang dan tidak begitu licin berbanding dengan Redmi Note 3. Redmi Note 4 ini juga mempunyai rekaan yang lebih berat, yang mana mempunyai sekitar 175 gram berbanding dengan Redmi Note 3 yang mempunyai 164 gram. Jadi kalau kita pegang secara kasar, saya tidak berasa begitu ketara dia punya dari segi beratnya, yang mana masih selesa untuk dipegang pada tangan anda. Dan ia juga masih mengekalkan kedudukan IR Blaster yang sama, iaitu berada pada bahagian atas. Jadi anda masih lagi berpeluang untuk mengawal perkakasan di dalam rumah anda seperti TV menggunakan fungsi IR Blaster ini. Tapi ada satu perkara yang membezakan kedua peranti ini adalah dari segi kedudukan pembesar suara di bahagian belakang, yang mana Redmi Note 3 telah hadir dengan pembesar suara di bahagian belakang dan Redmi Note 4 kini telah hadir dengan pembesar suara di bahagian bawah. Dan ia juga masih mengekalkan sambungan micro USB berbanding USB Type-C, yang mana saya rasa ia masih berpatutan untuk peranti harga di bawah RM1,000. Dari segi perkakasan di dalam kedua-dua telefon ini, ia masih dijana dengan chip pemprosesan kelas pertengahan. Namun Redmi Note 4 telah hadir dengan chip pemprosesan yang lebih efisien, iaitu Snapdragon 625 yang dibina berasaskan 16 nanometer berbanding dengan Redmi Note 3 yang punya Snapdragon 650 yang dibina menggunakan binaan 28 nanometer. Jadi dari segi prestasinya, kalau kita tengok, kita bandingkan melalui laman benchmark ataupun aplikasi benchmark seperti AnTuTu Benchmark, Redmi Note 3 lebih menawarkan benchmark yang lebih tinggi berbanding dengan Redmi Note 4. Namun dari segi penjimatan kuasanya, Redmi Note 4 lebih mendahului dari segi penjimatan kuasa yang hadir pada peranti ini. Jadi ia akan memberikan bacaan bateri yang lebih lama berbanding dengan Redmi Note 3. Dari segi kuasa, seperti yang saya cakapkan tadi, ia masih mengekalkan chip pemprosesan yang begitu baik untuk mainkan permainan dan juga mengemudi beberapa aplikasi dalam peranti anda. Jadi kedua peranti ini tidak memberi sebarang masalah apabila anda menggunakannya sepanjang harian. Dari segi kerupaan kamera, kedua peranti ini mempunyai perbezaan sedikit, yang mana Redmi Note 4 ini mempunyai kamera 13 megapiksel berbanding dengan Redmi Note 3 mempunyai kamera 16 megapiksel. Tetapi di dunia sebenar, apabila kami mencuba kedua peranti ini, Redmi Note 4 lebih memberi keupayaan low light yang lebih baik bersama kawalan pencahayaan yang lebih seimbang. Jadi kalau anda menangkap gambar di bahagian belakang objek anda mempunyai cahaya yang berlebihan, ia akan mampu untuk menyeimbangkan lagi cahaya tersebut. Dan ia juga lebih baik untuk menangkap gambar malam kerana prestasi low light-nya telah ditambah baik berbanding dengan Redmi Note 3. Kedua peranti ini juga tidak mempunyai sokongan rakaman 4K secara terbina, namun pada Redmi Note 3 ini anda mempunyai pilihan untuk menambah fungsi rakaman 4K menggunakan sedikit tweak yang mana boleh dipasang pada aplikasi luaran. Kamera hadapannya juga masih mengekalkan keupayaan yang sama, iaitu kamera 5 megapiksel. Dan apabila kita bercakap mengenai bahagian bateri pula, Redmi Note 4 telah hadir dengan bateri yang lebih besar, iaitu 4100 mAh berbanding dengan 4050 mAh pada Redmi Note 3. Dan seperti yang saya cakap tadi, pada chip pemprosesan yang telah didatangkan pada kedua peranti ini, Redmi Note 4 lebih memberikan keupayaan yang lebih efisien. Jadi ketahanan bateri pada Redmi Note 4 mempunyai ketahanan yang lebih lama berbanding dengan apa yang ditawarkan pada Redmi Note 3. Dan ia juga masih membawakan pengecasan berasaskan 5V2A yang mana berpadanan dengan Quick Charge 1.0 yang mempunyai masa sekitar 2 jam lebih untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Satu keupayaan yang saya ingin ketengahkan pada Redmi Note 4 adalah keupayaan Double Tap to Wake, yang mana membolehkan anda menghidupkan peranti dengan hanya menyentuh jari anda ke skrin sebanyak 2 kali. Jadi ia akan membuka paparan lock screen dan seterusnya menyah kunci peranti anda dengan serta-merta. Dan akhir sekali, apa yang membezakan dua peranti ini adalah dari segi harganya, yang mana Redmi Note 4 ini ditawarkan pada harga yang lebih murah, iaitu pada harga RM799 sahaja untuk versi 3GB RAM dengan storan dalaman 32GB. Berbanding dengan Redmi Note 3 yang mempunyai penawaran RAM dan penawaran storan yang sama pada harga RM849. Jadi secara rumusannya, saya boleh katakan sekiranya anda mempunyai Redmi Note 3 ataupun anda yang ingin membeli peranti baru yang mahukan keupayaan kamera yang lebih baik, rekaan yang lebih menarik dan semestinya
keupayaan bateri yang lebih lama, saya boleh syorkan anda untuk membeli Xiaomi Redmi Note 4 ini. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail, untuk perbandingan Redmi Note 4 dan juga perbandingan Redmi Note 3. Jadi, sebarang soalan atau cadangan anda boleh kemukakan melalui ruangan komen YouTube di bawah ini. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.